NKRI, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya menyelenggarakan operasi ketupat 2022 yang dilaksanakan selama 12 hari mulai tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022. Fokus pengamanan adalah 101.700 objek di seluruh Indonesia, baik masjid, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara. Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan melibatkan 144.000 lebih personil pengamanan gabungan dari terdiri atas 87.000 lebih personil Polri, 13.000 lebih personil TNI, serta 43.000 personil lainnya yang berasal dari instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Pemadam Kebakaran, Linmas, Senkom, dan instansi lainnya. Kekuatan personil tersebut akan ditempatkan pada 1.710 pos pengamanan dan 734 pos pelayanan serta 258 pos terpadu. Jadi ini adalah operasi terpusat wilayah operasi terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan dalam hal ini memang kami mengedepankan fungsi preventif, kemudian juga didukung dan dengan penegakan.